Halo, balik lagi di Wawang Channel. Di kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengecilkan ukuran foto dokumen. Jadi ketika kita unggah foto dokumen di suatu website, entah website pemerintahan atau bukan, website tersebut membatasi batas maksimum file foto yang kita unggah. Biasanya hanya 1 megabit saja. Terkadang foto yang kita ambil melalui kamera HP ukuran filenya lebih dari 1 megabit, sehingga kita akan mengalami kegagalan di saat unggah berkas dokumen tersebut karena file terlalu besar. Oke, buat contoh, di sini kita akan melakukan pengambilan gambar dokumen penting melalui kamera HP. Kemudian kita cek melalui galeri untuk melihat berapa ukuran file dari hasil kamera HP. Oke, ternyata ukurannya sangat besar, yakni 3,8 megabit. File sebesar ini biasanya di sebagian website akan susah untuk diunggah, jadi langkah kita selanjutnya adalah mengecilkan terlebih dahulu ukuran foto ini. Caranya sangat mudah, kita bisa menggunakan aplikasi PixelUp. Kalian bisa download aplikasi ini melalui Play Store. Nanti linknya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi PixelUp, kemudian masukkan foto yang udah kita ambil tadi. Jika ada tulisan seperti ini, bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian kita tap di sini untuk menyimpan foto dokumen penting ini ke galeri. Lalu kita pilih yang ini. Kemudian untuk kualitasnya kita pilih yang medium saja. Lalu pilih simpan ke galeri. Oke, foto dokumen sudah berhasil tersimpan di galeri. Langsung saja kita lihat berapa ukuran file setelah kita edit menggunakan aplikasi PixelUp. Oke, filenya sekarang jadi kecil, cuma 600 kilobit saja. Oke, begitulah cara mengecilkan ukuran file dokumen foto dengan mudah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.